Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Penolakan keikutsertaan tim sepak bola Israel untuk ajang Piala Dunia U20 di Indonesia tidak masuk akal dan aneh. Penolakan ini mencerminkan cara pandang kita orang Indonesia yang salah tentang olahraga. Kita tahu semua bahwa Indonesia belum membuka hubungan diplomatik dengan Israel, namun sepak si bola memiliki governance sendiri berdasarkan kesepakatan antar anggota mereka. Tapi sejauh mana kita terus bersikap seperti ini atas hal yang berbau Israel? Tidakkah kita bercermin dan belajar pada negara-negara Islam lain yang mulai mencari jalan keluar yang realistik dengan Israel? Arab Saudi melalui MBS misalnya melakukan pembicaraan dengan Netanyahu. Mesir dan Turki bahkan sudah memiliki hubungan normal dengan Israel. Kembali pada sepak bola, kita bisa mengambil contoh pada pergelaran Piala Dunia di Qatar pada tahun 2022. Qatar sendiri jelas belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, namun dalam hal Piala Dunia sepak bola tahun lalu Tim nasional sepak bola Israel tetap diberi izin khusus untuk bertanding di Qatar. Qatar tahu bahwa sepak bola memiliki governance sendiri yang independen, dari campur tangan pemerintahan atau negara. Otoritas sepak bola tertinggi untuk Piala Dunia adalah FIFA. Untuk urusan ini, bahkan Qatar dalam kerangka special permission tadi. Memberikan izin direct flight atau penerbangan langsung dari Tel Aviv ke Doha, Qatar. Bahkan, para diplomat Israel juga diberi izin untuk ikut mendukung pekerjaan konsuler bagi atlet sepak bola mereka yang bertanding di Qatar. Bahkan, Qatar mengambil kesempatan ini untuk meminta Israel memberikan izin pada para penonton sepak bola Palestina agar mereka tidak mengalami security checks atau pengecekan keamanan yang ketat untuk terbang ke Doha. Pada awal-awal turnamen diberitakan jika ada sekitar 4.000 orang Israel dan 8.000 orang Palestina yang mendapatkan visa masuk ke Qatar. Bahkan sampai akhir Piala Dunia diperkirakan ada sekitar 20.000 ribuan orang Israel yang hadir menonton Piala Dunia 2022. Dengan seperti ini, Qatar justru bisa memberikan dan menolong orang-orang Palestina yang ingin ke Qatar menonton sepak bola dunia. Jika mereka hadir, maka mereka mungkin tidak hanya menonton, namun juga bisa melakukan protes bersama-sama warga dunia lain yang memperjuangkan kebebasan Palestina. Tidak hanya itu, Qatar bahkan membuka dapur koser atau dapur halal menurut kita orang Islam. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi juga mengharamkan babi. Mereka tidak boleh memakan sembarangan. Aturan halal mereka disebut dengan istilah "koser". Tadi, menariknya lagi, Qatar membuka dapur koser agar orang-orang Yahudi bisa makan dan minum sesuai dengan ajaran agama mereka. Dengan itu semua, apakah hal ini akan menyebabkan terjadinya pembukaan hubungan diplomatik antara Qatar dan Israel? Jawabnya, tidak selalu seperti itu. Mungkin orang Indonesia akan berpikir seperti itu. Bagi Qatar, antara kepentingan Piala Dunia sepak bola yang memang mengharuskan mereka untuk memberikan izin dan normalisasi hubungan dengan Israel adalah hal yang berbeda. Perjanjian normalisasi dengan Israel bagi Qatar itu tidak terkait langsung dengan sikap mereka atas kehadiran tim sepak bola Israel di negeri mereka. Namun, kita sebenarnya bisa mengambil dan meniru apa yang dilakukan oleh Qatar pada tim sepak bola Israel. Justru dengan kehadiran mereka di laga Piala Dunia U20 ruang ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk melakukan protes dan kritik terhadap Israel. Misalnya, sekelompok fan Qatar menggunakan kesempatan ini dengan memprotes Israel. Mereka mengatakan, everyone is welcome. Semua orang boleh datang dengan membawa bendera Palestina yang sangat besar. Mereka menyerukan we are taking care of people in Palestine and all muslim people and arab countries are holding up Palestinian flag because we are for them. Kita semua memperhatikan orang-orang di Palestina dan semua orang Islam dan negara-negara Arab membawa bendera Palestina karena kita semua untuk mereka. Van Saudi, Tunisia dan Aljazair juga menggunakan kesempatan yang sama dalam ajang sepak bola dunia ini untuk mengekspresikan keberpihakan mereka pada Palestina. Demikian liputan yang diberikan oleh Guardians. Ingat bahwa event sepak bola dunia adalah hal yang ditonton oleh hampir seluruh penduduk dunia. Dengan cara ini, protes mereka dibaca oleh seluruh warga dunia. Jika kita berpikir secara jernih, justru dengan kehadiran tim nasional Israel di Qatar, maka hal... Ini adalah cara yang efektif untuk mengkampanyekan kebebasan Palestina. Mengapa pemerintah kita tidak berpikir seperti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Qatar? Mengapa dalam urusan ini cara pandang pemerintah Qatar lebih terkesan open minded dan progresif dibandingkan dengan cara pandang pemerintah Indonesia? Bukankah Qatar dengan sistem pemerintahan Islamnya yang seharusnya lebih strict dibandingkan dengan Indonesia? Terus terang, saya belum bisa menalar secara jernih apa yang menyebabkan keengganan pemerintah kita untuk mengizinkan kehadiran tim nasional U20 Israel untuk bertanding di Indonesia. Apakah pemerintah Indonesia mereka takut dengan tekanan umat Islam di negeri ini? Konon, jika pemerintah mengizinkan kedatangan tim nasional Israel ke Indonesia, maka PA212 akan mencegat mereka sejak di bandara mestinya ancaman seperti ini bukan dianggap sebagai bentuk ketidaksetujuan seluruh bangsa ini untuk kedatangan tim Israel ke Indonesia. Ancaman seperti ini harus dilihat sebagai tantangan sebagaimana tantangan-tantangan lain yang pasti akan ada. Lalu apakah mereka pikir jika dengan mengizinkan kedatangan mereka, tim Israel untuk bertanding itu berarti mengurangi dukungan kita atas kemerdekaan Palestina? Saya kira sebagaimana Qatar, kehadiran mereka tidak akan menjadi jalan menuju perjanjian normalisasi antara Indonesia dan Israel. Namun saya merasa senang jika pemerintah Indonesia memberikan izin keikutsertaan tim nasional Israel di Indonesia itu dilaksanakan juga secara profesional. Mereka disambut dengan baik dan disediakan hal yang mereka perlukan sebagaimana yang dilakukan oleh Qatar. Hampir dipastikan bahwa ada protes untuk kedatangan mereka. Protes terhadap Israel melalui kehadiran tim mereka adalah hal yang wajar saja sebagaimana itu juga terjadi di Piala Dunia Qatar. Hal yang penting bagi pemerintah adalah sikap proporsional. Pada satu sisi tidak menghalangi kebebasan berbicara, namun pada sisi lain menjaga keamanan pertandingan. Sebagai catatan, kehadiran tim nasional sepak bola Israel dalam Piala Dunia U20 itu tidak identik dengan kesediaan pemerintah Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sepak bola memiliki governannya sendiri melalui kesepakatan di FIFA dan mereka selama ini mampu menjaga independensi mereka berhadapan dengan negara-negara. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.